Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kalianget Sumeneb, Jawa Timur, Usman Holid, buka suara soal dentuman misterius di Sumeneb. Sebagai informasi awal, suara dentuman misterius yang terdengar di Dusun Tengah, Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Sumeneb, pada Sabtu 12 Agustus 2023. Ketika dihubungi Kompas.com, Usman mengatakan bahwa fenomena dentuman misterius tersebut baru terjadi pertama kali di Sumeneb. Sejak suara dentuman misterius itu bikin geger warga sekitar, pihaknya langsung berkoordinasi dengan bagian geofisika. Hal itu dilakukan guna mengetahui apa penyebab atau di mana sumber dentuman berasal. Namun ia tak bisa menarik kesimpulan lebih jauh lantaran diperlukan penelitian lebih dalam. Tak hanya buka suara soal fenomena, ia pun mengimbau warga sekitar untuk tenang dan tak mendengarkan berita yang masih simpang siur. Hingga ditemukannya penyebab atau sumber dari dentuman misterius tersebut. Sebagai informasi tambahan, ahli geologi dari ITN, Institut Teknologi Nasional Malang, juga akan diturunkan ke Sumeneb guna menyelidiki suara dentuman. Selain tim dari ITN Malang, BPBD Pemkab Sumeneb juga mendatangkan tim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Mengarah nganu di. Mana area yang saya andi anu tak boleh di merekam suara kirim. Area mana yang tahu siapa? Area takut nak. Buru ke berak ya? Merak rekam anu sebar kan? Tak boleh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.